So again, welcome back with me. Oke, langsung aja di sini kita akan ngebahas tentang event yang mana ini bisa dapetin diamond gratis kalau kalian beruntung. Wow. Nah, di sini ada bug-nya di mana kita bisa melakukan unlimited draw. Jadi semacam kayak mystery box gitu dan kita harus melakukan draw. Dan enaknya karena tadi gua ngomongin bug di mana kalian bisa melakukan draw-nya itu sampai berkali-kali. Kalau kalian beruntung, itu kalian bisa dapetin diamond gratis dari event tersebut. Jadi langsung aja kita bahas event-nya seperti apa dan gua ajarin juga untuk menggunakan bug-nya. Jadi ditonton sampai habis, jangan di skip-skip supaya paham karena ini bug-nya simple, nggak pakai ribet, langsung aja. Let's go. Jadi ini dia event yang ada di web yang sudah tidak asing lagi karena ini web sudah beberapa kali gua bahas. Cuman kali ini berkaitan dengan mystery box dan ini eventnya itu dia kayak kerjasama gitu ya dengan MPL kemarin dan ini berhubungan dengan tim RSG dari Singapura karena memang event ini literally memang dari Singapura ya guys ya, kayak collab gitulah. Nah ini bisa kita manfaatkan untuk dapetin diamond gratis di mana di sana ada beberapa prize pool, hadiahnya macam-macam ya, ada gelas yang berlogo RSG, kemudian ada kunci, ada apa itu baju juga. Terus di sini ada voucher-voucher diskon diamond dan yang paling penting ada free diamondnya. Macem-macem dari 133 diamond sampai 1059 diamond. Jadi ini hadiahnya macem-macem ada di sini, makanya disebut sebagai mystery box. Gua nggak tahu event ini sampai kapan karena di sini tidak ada tertulis durasi eventnya. Jadi selama event ini masih bisa diklik, ya udah berarti event ini bisa dipakai. Untuk linknya gue taruh di deskripsi untuk mempermudah kalian menuju ke eventnya. Nah, yang mana tugas kita sebenarnya simple aja, cuman disuruh membuka sebuah box, mystery box. Yang mana untuk membuka box ini membutuhkan 30 koin. Nah, di sini gue sudah ada contoh ya, ada 32 koin di akun gue yang ini. Nah, nanti di sini gue akan tunjukin ke kalian cara menggunakan bug-nya, di mana kalian bisa melakukan atau bisa membuka box ini berkali-kali dengan menggunakan email yang berbeda-beda. Bang, gue nggak punya email, gimana nih bang? Gak usah khawatir, ini tidak akan membuat kalian pusing. Jadi buat kalian yang nggak punya email, tenang aja, di sini ada caranya, makanya disimak sampai habis. Sebelumnya gue contohin dulu ya, ini gue buka boxnya, mudah-mudahan dapat diamond. Kita lihat dapat apa nih. Kita langsung aja pencet tombol open. Nah, di sini kan ada tertulis tuh untuk membukanya itu membutuhkan 30 koin. Langsung kita confirm. Dan di sini gua dapat voucher ya. Gua dapat voucher 10% untuk top up 55 diamond. Oke, jadi di sini gua cuma dapat voucher aja. Tapi nggak apa-apa, kalian bisa lakukan ini terus-menerus, bisa membuka boxnya sampai kalian dapat diamond. Ini kan poin gua udah habis ya. Sekarang kita langsung aja ke tutorial bug-nya. Pertama-tama kita membutuhkan aplikasi pihak ketiga yang ada di Play Store, bisa kalian download, namanya adalah Temile, Mile Rush. Ini udah pernah gua ajarin juga saat itu, tapi buat kalian yang baru nonton, gua ulang supaya benar-benar paham. Gua taruh di deskripsi juga untuk aplikasi pihak ketiganya. Pokoknya semua komplit ada di deskripsi, tinggal kalian cek aja. Kalau sudah, kita buka dulu. Jadi ini adalah sebuah aplikasi yang gunanya adalah membuat email palsu yang akan kita pakai atau kita gunakan untuk gacha mystery box di event web Singapura. Jadi kalian bisa unlimited draw, yang penting kalian mau usaha untuk register aja. Gimana caranya? Gampang aja. Pertama-tama pencet tombol plus. Nah, di sini kalian gunakan email, di sini gua pakai yang Withlink. Kemudian namanya terserah kalian, di sini mau kalian tulis apapun bebas. Misalnya di sini gua tulis kipas angin. Terus kita pencet create. Nah, kalau sudah jadi dia akan di posisi paling bawah ya. Nah, ini dia nih, kipas angin ketutupan. Nah, ini udah kelihatan ya, kipas angin ada di paling bawah. Jadi emailnya udah jadi. Kalau udah jadi, kita masuk ke eventnya. Di sini gue sarankan menggunakan Firefox ya. Tapi kalau pakai browser lain terserah. Yang penting adalah kalian hapus seperti biasa, hapus data seperti ini. Nah, kalau sudah buka Firefox, kemudian kita masuk ke eventnya, event yang link di deskripsi itu. Jadi pastikan sudah hapus data supaya dia ke logout secara sempurna, supaya
supaya kita bisa maksimalin bug-nya. Kalau sudah, kita pencet profile di kanan atas, kemudian pencet tombol masuk. Nah, di sini kalian pencet menu daftar, karena kita harus mendaftar. Nah, di sini kalian masukkan email yang sudah kalian buat tadi menggunakan aplikasi MailRush. Jadi ini kita pencet titik tiga, terus kita copy, reset. Nah, kalau sudah, kita register, masukkan di sini, kemudian kita pencet selanjutnya. Kalau ada saya bukan robot, pencet aja. Kemudian arahkan sesuai dengan perintah. Di sini kita pilih jembatan. Sedikit informasi, kalau pas daftar ada tulisannya akun sudah terdaftar, kalian bikin email lagi ya. Ini gue barusan bikin email lagi, namanya Mikropon. Nah, kalau sudah tinggal masukkan kode. Kodenya ada di mana? Ada di aplikasi MailRush tadi. Jadi tadi yang kipas angin ini ternyata sudah terdaftar. Kemungkinan karena dulu gue pernah ngajarin kalian untuk cara-cara seperti ini, jadi ini udah dipakai sama yang lain. Jadi kipas angin, karena namanya terlalu pasaran, sehingga kemungkinan udah dipakai. Jadi gunakan nama yang aneh-aneh aja, kayak gue misalnya di sini Mikropon. Jadi gunakan email yang sekiranya tidak pasaran. Nah, kalau sudah, cek bagian pesan. Nah, ini ada kode verifikasi yang beda-beda, kalian masukin aja. Di sini kode gue dengan kode kalian beda ya. Kalau sudah, kalian bikin password yang gampang aja. Kalau sudah, pencet complete. Nah, di sini ada nickname, kita tulis sesuai aja karena tadi namanya Mikropon, kita kasih nama Mikropon. Kita pencet start now dan sukses. Kalau udah masuk kayak begini, kita klik aja link yang di deskripsi tadi itu, atau di sini kalau nggak salah ada nih di bagian wallpaper atas. Nah, ini kita arahkan aja, bentar, kita cari sampai yang ada gambar RSG-nya. Nah, ini kita pencet. Nah, ini dia. Jadi pas kalian sudah masuk kayak begini, otomatis kalian akan mendapatkan 30 koin ya. Di situ sudah jelas ada tulisan 30 koin. Itu otomatis masuk ke akun baru. Jadi lakukan hal ini terus-menerus sampai ya sampai kalian dapetin diamond dari event RSG ini. Jadi menurut gua ini worth it buat kalian yang daripada gak ngapa-ngapain, kalian eksekusi dengan cara nuyulin menggunakan aplikasi MailRush, dan itu bisa unlimited melakukan draw di mystery box. Sebenarnya kalau misalnya kalian mau nambahin koin, ada caranya. Di sini ada menu koin saya, kalian pencet. Nah, ini ada cara untuk nambahin koin, kayak cuman ngepost di website ini itu dapat 10 koin, itu bisa sampai 10 kali, jadi bisa dapat 100 koin. Terus upload avatar dapat 10 koin dan lain sebagainya. Jadi untuk referensi aja, untuk tambahan barangkali kalian mau cari poin di sini juga bisa. Jadi kalau udah 30 koin gini, kalian bisa langsung open boxnya. Kita coba ya, dapat apa? Dapat 15 koin. Oh, ternyata bisa dapat koin juga ya guys ya. 15 koin berarti ada di koin yang kita punya dong. Wait, coba gue refresh ya ini ya. Oh iya, jadi poin gue jadi 15. Ternyata bisa dapat koin juga guys. Lah buset, kata gue. Harusnya kan poin gue 0, sekarang jadi 15. Ya intinya kurang lebih kayak gitu ya guys ya. Untuk cara menggunakan bug-nya, tutorialnya gampang. Ini kalau kalian mau beralih untuk ke akun yang lainnya, di akun ini kan udah habis koinnya. Jadi jangan lupa untuk kalian buka Firefox-nya seperti ini, kemudian hapus data seperti ini. Jadi supaya benar-benar bersih. Lalu kalian tinggal masuk ke aplikasi MailRush lagi, dan bikin email baru. Gue coba sekali lagi ya guys ya. Gue penasaran kenapa tadi di awal tuh sempat email ada yang make gitu. Gue coba email ini, contoh aja nih. Ini gue bikin email baru lagi pakai Witling. Gue akan coba pakai nama yang nggak pasaran. Nah, di sini gue pakai nama Parfum JLK. Ini kan pasti nggak ada yang pakai nih. Nah, seperti ini ya. Nih, udah jadi emailnya Parfum JLK. Gue coba masuk ke eventnya lagi. Ini udah masuk ke eventnya. Kita masuk, terus kita daftar. Kita masukkan email yang tadi. Ini kita pencet copy, paste di sini. Ini harusnya bisa nih. Kita pencet selanjutnya. Saya bukan robot. Oke, bisa. Jadi ternyata bisa ya. Ini ada tulisan sukses, tinggal masukin kode aja. Kodenya ya yang tadi gua ajarin, tinggal cek MailRush inbox. Nah, ini dia. Di sini 765049. Seperti biasa di bawahnya tinggal masukin password aja, masukin password yang sama. Jadi gampang, simple, yang penting gunakan email yang tidak pasaran supaya tidak dipakai sama yang lain. Setelah sudah pencet tombol complete dan nickname tadi apa? Parfum ya. Kita kasih nama parfum aja. Start now dan kita masuk ke event tadi. Nah, dapat 30 koin lagi. Jadi ini udah sampai 2 kali tutorial gue bikinin spesial buat kalian supaya benar-benar paham secara detail, karena gampang banget. Yang penting kalian siapin aja tadi aplikasi MailRush yang ada di Play Store. Kalau udah ya udah, tinggal unlimited draw di mystery box ini sebanyak mungkin, terserah kalian, semampu kalian aja. Yang sudah barangkali ada yang dapat, langsung tag gua di Instagram, nanti bakalan gua repost. Siapa tahu ada yang beneran dapat dari event ini. Ini gua coba buka ya sekali ya, siapa tahu dapat nih. Dapat voucher guys. Jadi tadi voucher terus perasaan gua.
ya mungkin belum hoki aja. Biasanya kalau kayak begini tuh ada aja followers gua yang hoki. Mudah-mudahan ada dari kalian yang berhasil dapetin diamond dari event ini, karena juga ini sebenarnya kita tidak membutuhkan apa-apa. Maksudnya kita nggak usah bayar, nggak usah top up, benar-benar gratisan. Jadi cuman membutuhkan waktu aja. Buat yang mau coba silakan langsung kalian eksekusi. Mudah-mudahan beruntung. Itu aja sedikit video dari gua. Thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir. So kalau kalian suka dengan video, jangan lupa di like. Thank you. Bye.